Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nejea. Kali ini aku lanjut lagi memainkan game Naruto Wheel of Storm atau Secret Legend versi privat server. Buat kalian yang pengen memainkan game ini, link downloadnya ada di deskripsi beserta gift code yang bisa kalian gunakan. Dan untuk kalian yang pengen tahu cara pembuatan akunnya, kalian bisa langsung join di grup tele YouTube aku ya. Untuk link telenya ada di deskripsi di video ini agar kalian lebih mudah ya. Soalnya untuk pembuatan akun game Naruto Wheel of Storm ini kalian perlu ID Cina. Nanti kalau kalian nggak tahu ID Cina, kalian bisa langsung aja chat di grup tele YouTube aku sehingga bisa lebih cepat respon membantunya ya teman-temannya, ketimbang kalian berkomentar itu agak lumayan lama juga aku responnya teman-teman, karena nggak selalu buka YouTube ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung saja memainkan gamenya. Ini tuh game turbase, animasinya bagus banget teman-teman ya, udah kayak di realnya aja sih animnya untuk jurus-jurusnya ya teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan storynya. Kita sepertinya bakal pindah tempat. Nah, kita pindah tempat lagi nih teman-teman. Oh iya, di sini kita buka dulu. Nanti bakal dapat karakter hero. Itu tadi ada ini nih. Naruto. Widih, Sasuke. Waduh, keren banget ya. Anjir, banyak banget pilihannya ya. Bingung nih, mau Naruto atau Sasuke? Ada Jiraiya juga. Waduh, makin bingung juga nih teman-temannya. Widih, cakep 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 cakep. Kita lihat dulu listnya itu apa sih. Kita lihat dulu si Naruto-nya. Oh, bukan yang ini ya. Oh, Sasuke mana nih? Dia hero-nya epic atau lebih tinggi? Oh, ini Naruto-nya ya. Ini Sasuke. Oh, setara aja sih. Oh, setara. Oke. Widih, ada yang baru nih. Kemarin cuman ini ya. Widih, udah baru lagi nih hero nya legendnya bagus ya. Oke, kita lanjut story. Di sini kita lawan Neji teman-teman. Wah, hampir full Akatsuki ya, lain sama Paku ya. Wah, mantap banget nih. Battle, kita hajar musuhnya teman-teman. Di sini kalian gratis ini ya. 648 top up ya. Tapi kalian nggak bisa pilih top up mau pengen top up yang mana. Cuman kalian tiap hari tuh dapat voucher itu buat top up itu teman-teman, buat ningkatin ini juga. Aduh, apa nih? Oke. Itu buat ningkatin pip kalian juga ya. Oke, udah. Tuh kayaknya tadi ini ya. Arena kayaknya tadi. Oh ini yang arenanya. Oke, gas. Gila, musuhnya juga hampir Akatsuki ya. Ih. Ini musuhnya kuat banget. Wah, kalah kita. Kalah nih. Anjir. Dia udah ada Naruto Sage. Anjir, curang banget. Musuhnya kenceng. Oke. Kita lanjutin story dulu. Ini apa nih? Gak bisa nih. Klaim dulu. Pengen story dulu sih. Oh iya, reward loginnya jangan lupa teman-teman. Ini gacanya lagi ya. Gacha kemarin gratis satu kali. Waduh, nggak ada apa cuy. Mana reward loginnya, mana ya? Oh, ini buka. Ini quest. Ini quest pemula ya. Nanti bakal dapat siapa? Minato. Nah, ini lumayan nih. 10-10 ini tuh buat naikin ini kalian.
poin pip kalian ya. Main itu. Nah, ini lumayan ini. 10-10 ini, aduh. Sih, buat ningkatin poin pip kalian itu. Dan dapat ini juga kalian. Kayak diamond merahnya itu. Mana sih reward loginnya? Lupa-lupa ingat dah. Nah, ini dia. Dapat kita, teman-teman. Tobi Rama. Anjas. Dapat Tobi Rama dong. Oh, gak bisa nih. Gak usah. Tobi Rama. Besok dapat fan lagi ya. Gak usah. Besok dapat pen lagi. Sekarang ini reklam dulu. Oke. Gak ada poinnya sih. Yang bagus siapa ya? Gak ada yang bagus nih. Tiket ini aja nih, merah. 44. Oh, nggak ada poinnya cuy. Oh, ini nih, empat lagi. Oke, kita buka tasnya. Mana tasnya? Buka tasnya nih. Oh, karakter hero dapat barang sih ini aja. Nah, ini voucher ini bukan nih, lumayan 21. Ish, banyak ya. Lumayan banyak itu. Hero nya mungkin kita up dulu ya. Untuk ini kita up dulu levelnya. Saat udah mentok, ganti lagi nih, up. Gak up lagi. Oke, udah cukup. Kita lanjutkan story lagi, teman-teman. Tegaskan story lagi ya. Wih. Musuhnya sih lumayan udah mulai kuat nih. Gak kayak di awal-awal ya. Jadi tetap aja sih. Ini sekuat Akatsuki, anjas banget. Akatsuki guys, kuat banget Akatsuki ini. Ayo, mantap tuh. Anjir, cakep tuh. Ini. Menang lagi kan? Lanjut gas aja. Cakep nih. Hidan, mantap Hidan. Hidan tipenya tank ya. Lanjut lagi dong. Musuhnya masih lemah. Biar kita ambil Sasuke aja nanti. Ih, mantap banget gagak dari Itachi ya. Lanjut lagi. Sento Kaishi. Sayangnya gak ada mode skip nih. Widih. Anjir. Bagus ya. Ini Itachinya bisa ngopi skill musuhnya. Lihat aja dia tadi ngopi itu cuy. Keren banget. Lihat mata kalian ke ini udah, ke Itachi deh.
Dia suka ngopi skill lawan cuy. Nah, dia ngopi punya ini tadi. Siapa sih namanya ya? Kankuro. Itu boneka Kankuro tadi cuy. Di copy sama dia kan. Wih, naik level 16. Quick battle gunain aja. Demon kita banyak juga sih. Wih, naik lagi level 17. Ini apa sih? Gak bisa nih. Oh, login. Nah, ini lumayan nih. Ini dapat ini nih. Kalian bisa milih sini. Ntar dulu ya. Kita ke tas ya. Itu mau ambil voucher ini. Voucher top up atau ini hero. Ini enggak tahu heronya tuh yang ini biasa aja sih, tapi ambil ini aja dah. Nah, ambil ini aja kita. Share. Gunain. Nah, lumayan. Dapat 3 kak demon itu. Lumayan itu. Pip kita belum pip 3, masih ini sih. Dikit lagi pip 3 kayaknya. Oke, mana lagi ya? Oh, gacha 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 gacha. Ada 20 kan? Gacha aja. Enggak dapat, cuy. Gacha lagi. Dapat satu aja nih, SSR. Wih, Sasuke. Main sih. Dapat Sasuke. Oke. Buka tas dulu. Kita mau buka ini. Lumayan itu, cuy. Lumayan itu buat ini. Ini apa nih? Wah, Sasuke. Kita dapatkan Sasuke. Dapat 10. Mau voucher lagi. Lumayan ya. Buka tas lagi aja. Buka ini dulu, terus yang ini. Lumayan. Lumayan ini, cuy. Dapat voucher juga, tiket gacha lagi 10. Gaskan lagi dong. Oh, enggak dapat. Enggak dapat ya. Apes, apes. Klaim dulu questnya. Nah, tuh dapat voucher lagi. Gila. Banyak banget bansosnya. Tahu banyak bansosnya. Kita naikin Hitachi. Hitachinya naikin levelnya. Ini hero bagus nih. Hitachi. Nah, udahlah. 64 aja. Oke. Power kita udah 146. Udah lumayan gede sih. Power kita udah lawan itu tadi. Sekali lagi. Lanjut. Totalnya 179 ya powernya. Udah lumayan tinggi tuh. Lihat Hitachi ngopi siapa dia. Oke. Menang lagi kita. Menang nih, menang. Easy banget musuhnya. Musuhnya easy banget. Oke. Waduh. Stack 3 per 10 terakhir nih lawan. Oh, ini mulai berat nih musuh. Lumayan nih musuh ini. Emang keren ya pibasnya Akatsuki ini ya.
Keren banget cuy, sumpah. Wih, cakep. Nah, pindah map atau ada challenge lagi yang terbuka? Oh, ini. Oh, nanti aja lah. Lumayan sih itu dapat batu segala macam. Ini belum kebuka ya? Oh, belum bisa nih cuy. 3 per 1. Story dulu, story. Oh, masih ada sampai 11 ya. 3 11 kalau di mapnya itu lumayan sih. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu. Aku memainkan game Naruto Wheel of Storm Secret Legend versi private server. Buat kalian yang pengen memainkan game ini, link downloadnya ada di deskripsi. Dan buat kalian yang pengen mengetahui cara pembuatan akunnya, kalian bisa join di grup tele YouTube aku ya. Link telenya ada di deskripsi juga. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya.